Sebelum saya bertanya, mungkin ada usul juga saya. Barangkali tim penyuluh Kota Palu bisa juga bekerja sama dengan guru fikih di madrasah. Karena kalau guru fikih di madrasah itu penyelenggaraan jenazah ada materinya. Jadi bisa mungkin kerja sama mempraktekkan sama-sama di madrasah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanyakan gini. Tadi ada jenazah yang postur tubuhnya lebih, maka diserongkan kain kafannya. Kita ketahui bersama bahwa lebar daripada kain itu terbatas. Kalau memang ada orang yang obesitas, postur tubuh lebih 100 mungkin timbangan, ya, meninggal dunia. Kalau misalnya terpaksa dalam kondisi darurat seperti itu, tapi tidak dijahit, bisa ditambah saja kain kafannya, ditambah saja untuk menutup di bagian atasnya. Tapi sepanjang ini biasanya belum ada kejadian seperti itu. Selebar apapun orang itu biasanya kalau diserongkan begitu, dia kain itu kan diserang-seling, jadi baku tutup yang di bawah tangan muka, yang di atasnya lagi yang baku tutupnya begitu sampai terakhir. Nah, biasanya juga ini dipercaya atau tidak? Kita lebihkan dua telapak tangan seperti ini.